Oh, wait a second. Kayaknya kita kedatangan tamu, guys. Ada Mr. Frankenstein. Mungkin dia suka HP juga ya. Oh my wah. Ternyata dia suka makanan yang busuk. Abis itu, timun busuk. Oh my god, aneh sekali ya Mr. Frankenstein ini ya. Pakai sosis. Bayangkan coy. Buset. Ih. Yo, what's up guys? Welcome back with me di game Blend It 3D. Okay guys, jadi gue baru aja mendownload game ini karena game ini lagi ada di top charts di Play Store guys. Dan kayaknya ini game akan menjadi game yang cukup menarik konsepnya. Makanya gue tertarik buat cobain game ini bareng dengan kalian semua. So, pastiin dulu kalian kasih like dulu di video ini. Kalau udah, kita bakal aja langsung sama-sama mencoba memainkan game Blend It ini. Dimana kita akan menjadi seorang pedagang jus guys ya. So, kalau gitu, let's go! Kita play saja dan ya ini dia kita sekarang di sini guys. Eh bukan kita, ini pelanggan kita ya. Oke, kita tap to start aja tapi tunggu ini nggak ada musik ya. Sepi amat coy. Ya udahlah ya. Kita lanjutkan saja ya. Ya udah, nanti kita tambahin musik sendiri ya. Dan ini dia pelanggan pertama kita. Kita tap to start dan oke, dia mau wortel. Oh, oke, okay. Kita bisa pencet terus ke bawah gitu guys. Oh, oke, okay. I see. Kita tinggal pencet. Oh, dan oh my, oh, gue iseng gue pencet terus ternyata, aduh kalau ke bawahan bisa kena tangan dia coy, bisa kena jari dia coy. Oke, okay, berarti cukup realistik ya ini game ya. Oke. Berarti kita mesti lepas di situ. Oh, oke, okay. I see. Di situ ya konsepnya ya. Oke. Menarik nih. Kayak seru juga nih ya. Kita mesti tepat stopnya ya. Oke ini sekarang. Oh kita pencet apa bagaimana. Oke. Kita mesti pencet pas di perfectnya itu ya. Dan itu dia minumannya udah kita kasih ke dia. Dia gak tahu ya tadi bekas ada rasa darah-darah gitu ya. Serem dah ya. Yaudah continue saja. Kata dia minumannya enak ya. This is the best katanya ya. Oke, guys, let's go. Kita lanjutkan jus berikutnya. Oh, sebelum itu kita bisa rombak tempat kita dulu, guys. Oh, beda apa ya? Beda sedikit doang sih ya. Tapi ya udah kita lanjutkan saja kalau begitu. Ini dia pelanggan kita berikutnya. Hello. Dan dia mau pesan apa? Kita lihat. Oh, dia mau wortel sama coklat. Oke. Hati-hati, jangan sampai tangan kita ikutan masuk, guys. Oh, ada coklat. Woohoo. Oke, lepas. Great. Wah, ini enak banget nih. Pisang sama coklat, coy. Mantep dah ya. Oh, kita bisa pilih gelasnya. Oke, kita sesuaiin sama yang dia mau tuh. Terus dia mau ada kupu-kupu, coy. Aneh banget dah. Ya udah, kita kasih aja ya. Sesuai kemauan dia supaya dia senang. Dia bisa memberikan kita tips yang banyak ya, guys. Supaya kita bisa mengupgrade lagi kedai kita ya, tempat kita ya. Oke, dikasih 500. Thank you, bos. Makasih, bos. Next customer, come. Dia mau apa ini? Oke, okay, hello. Oke, simple ya dia maunya ya. Cuma, jagung ini ya. Oke, kita kasih jagung. Wow, panjang banget. Untung stopnya tepat. Kalau tidak, bakal ada campuran merah-merah darah ya. Sangat menjijikan ya. Dia mau pakai lemon ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Walaupun tidak perfect-perfect banget, tapi mendekati ya. Dan kita lihat dia kasih kita berapa duit. Kita dapat 3 bintang. Dikasih 500 koin. Dan ini dia customer kita berikutnya, guys. Tapi sebelum itu kita bisa spin dulu lucky wheel. Let's go. Kita spin. Dan kita mendapatkan... mendapatkan... 2000. Dikit lagi tuh kita dapat 2000 koin, pada lumayan itu ya. Ya udah nggak apa-apa guys, tak apalah ya. Ya udah kita lanjutkan saja. Ini dia customer kita berikutnya guys. Dia mau jeruk sama pisang. Oke. Okay. Oke, stop. Nice. Great. 97%. Oh, kita mesti lebih sampai habis deh kayaknya ya. Aduh, 90% ya. Alright, nanti gua akan coba next ya. Kita benar-benar sampai habis setipis-tipisnya sebelum kena jari kita ya. Oke. Dan udah sesuai sama kemauan dia. Kita lihat. Dikasih bintang 3. Terima kasih. Katanya the best juice 100%. Iyalah, jelas lah. Di jus Darren ini semuanya itu benar-benar dari buah ya. Bukan bohong-bohongan ya.
nggak pakai tambahan-tambahan apapun ya. Dan itu ada robot. Oh, kita bisa mengekspansi ya. 900. Ya udah, gua akan expand aja supaya penumpang lagi. Maksudnya customer gua bisa duduk ya. Oh, dan sekarang ada items. Kita bisa lihat, oh, ada telepon, guys. Wow. Kita jus telepon. What? Gimana konsepnya, coy? Oke lah kalau begitu ya. Kita coba lihat, nanti ada customer kita si robot. Katanya si robot itu suka makan telepon. Dan kita bisa ganti-ganti tangan kita, blendernya juga ya. Ya udah, kita coba lihat aja. Customer kita sudah mulai aneh, guys. Kita potong. Woohoo! Great, 99%. Nice. Chocolato the best ya. Kita pasin di perfecto. 1, 2, 3, perfecto. Yap, lumayan lah ya. 500 juga, oke gak apa-apa. Next, customer kita si robot nih, gue penasaran nih. Si robot maunya handphone kayaknya ya. Kita coba lihat, dan apa itu, coy? Kita coba lihat beneran, guys. Dia mau campuran handphone sama ice cream. Oke lah robot, wow, susah gitu hancurnya kalau HP. Op. Oke, perfect, nice banget, guys. Selanjutnya dia mau HP, mau es krim ya. Es krim di blender, coba gimana konsepnya ya, gue gak paham dah. Terus topping atasnya pakai HP lagi, guys. Kita coba lihat ya. Dia aneh minumannya ya. Oke, perfect lagi. Nice, guys. Dan dia mau gelasnya yang ini. Terus dia mau pakai UFO, guys. Bayangkan UFO nggak ada lagi ya. Terus gimana caranya, guys? Kagak ada UFO. Ya udah, kita kasih pakai thunder aja kali ya. Oh, gitu. Baru pakai UFO-nya sekarang. Oke, perfect, nice. Kita lihat. Buset, minumannya udah setrum, bayangkan. Wadaw, tipsnya gede gak? Wih, lebih gede, coy. 505, biasa 500 dia kasih kita, sekarang 505 nih si robot. Mantep dah, sering-sering datang dah ya, supaya kita bisa terus mengekspannya. Oh, dan kita dikasih prize. Kita ambil ke kanan, ya. Kita dapat apa itu ya, dapat gelas baru ya. Oke, gak apa-apa lah, not bad lah. Dia datang kasih kita uang lebih dan kita dikasih box special ya. Thank you robot, sering-sering datang deh ya robot. Oke, kita lanjutkan saja guys. Dan ini dia customer kita berikutnya. Dia mau jagung, pisang, sama apel. Agak aneh ya kombinasinya ya. Tapi yaudah, kita bikinin aja karena itu kemauan dia, guys. Let's go. Pisang, oke, perfect, nice. Ternyata kita jangan sampai habis juga ya. Kita kayak pasin sampai border batas itu ya. Dan gelasnya dia mau yang ini, terus dia mau pakai payung-payungan, perfect. Yes. Kita lihat apakah dia kasih kita tips yang lebih atau bagaimana? Oh, tidak dikasih lebihan ya. Walaupun kita sudah perfect tadi ya. Oke, enggak apa-apalah. Enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa ya. Kita mesti melayani customer kita dengan sebaik-baiknya dan kita ditawarin new blender. Menarik. Oh, wait a second. Kayak kita kedatangan tamu, guys. Ada Mr. Frankenstein. Kita coba cek dulu item. Dia itu bakalan suka sama apa ya? Yaudah, kita coba lihat dulu aja deh. Mungkin dia suka HP juga ya. Oh my wah. Ternyata dia suka makanan yang busuk. Wadaw. Oke lah ya. Ini kentang wortel. Maksud gue wortel busuk. Abis itu timun busuk. Oh my god. Aneh sekali ya Mr. Frankenstein ini ya. Pakai sosis. Bayangkan, coy. Buset, itu banyak kayak aura-aura menjijikan. Yak, dia makan yang busuk, guys, dan pakai kupu-kupu. Coba, aneh banget sumpah nih orang ya. Banyak cacing. Tapi kita lihat dia kasih tipsnya lebihan nggak? Dan dia kasih 505. Memang kalau kita kedatangan tamu yang aneh-aneh, dia bakal kasih kita tipsnya lebih banyak. Dan ada box gini, kita coba buka. Dan gua mendapatkan handphone baru, guys. Oke, kita mendapatkan item baru yaitu handphonenya lebih canggih sekarang ya. Ya udah, guys, let's go. Wah, nih cewek pengen pakai UFO, guys. Aneh juga nih dia. Tapi dia maunya yang makanan fresh, bukan yang busuk-busuk ya. Oke, kita mesti memperhatikan ya. Oke, great. Terus kita kasih apel. Aduh, jelek, guys. Oh, masih bisa ternyata. Oke, good. Ya udah, nggak apa-apa. Terus dia pengen pakai gelas panjang sama dia pengen pakai UFO. Oke, perfect. Nice. Kita lihat dia kasih kita berapa? Bintang 3 pastinya. Dan 500 juga. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Wait a second. Ini kayaknya customer kita yang bakalan aneh next-nya karena dia seorang wizard. Tuh kan, akhirnya kita ketemu customer aneh. Dan ini dia pemakan bunga, guys. Itu kalau ke blender tangan gua enggak ada bedanya itu ya.
Okay, stop. Nice, great. Terus dia pakai white chocolate. Let's go. Nice, great. Dan dia pakai gelas yang ini. Terus dia pengen pakai powder, okay? Wow. Terus dia pakai kupu-kupu, guys. Nice. Ini kita perfect semua. Wow, ada aura-aura mantep ya gitu ya. Kita lihat dia kasih kita berapa nih. 500 doang ternyata. Dia tidak sebaik si Mr. Robot dan Mr. Frankenstein ya. Oke deh guys, so kalau gitu thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kita udah sama-sama menjadi seorang tukang blender juice profesional. Gimana menurut kalian, gue cocok gak nih menjadi seorang profesional blender juice ini ya? Kalau kalian ada rekomendasi gue main game apa lagi di video berikutnya, kalian bisa langsung aja kasih tahu gue di comment box di bawah. And see you guys next video. Goodbye.